Well, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Nelly Aryu. Kali ini saya akan berbagi informasi bagaimana kita menghilangkan tanda hyperlink di Word. Well, guys, ketika kita mengetik dan kita akan menyalin sumber dari internet seperti ini. Seperti ini ya, guys. Maka kita akan kopikan source-nya, web-nya untuk dijadikan referensi atau daftar pustaka. Nah, kita copy. Ctrl A. Ctrl A, oke. Kemudian kita copy dan kita pindahkan ke Word. Kita lihat ini ke sini. Ini ada berapa web yang di copy sebagai referensi atau daftar pustaka. Sekarang kita tambahkan satu lagi yang barusan seperti ini. Nah, oke, otomatis akan jadi hyperlink seperti ini ya. Untuk menghilangkan hyperlink ini, kita bisa lakukan satu-satu seperti ini. Kita klik kanan, kemudian kita remove hyperlinknya. Tuh, sudah hilang. Ini kalau sedikit nggak masalah. Yang jadi masalah apabila hyperlinknya banyak, misalnya lebih dari 10. Ini akan membuang atau memakan banyak waktu. Nah, ada cara mudah untuk menghilangkan hyperlink. Jadi, cara menghilangkan hyperlink secara serempak ini biar menghemat waktu adalah dengan menekan Ctrl A. Artinya kita kita blok seluruhnya, kemudian kita tekan Ctrl Shift F9. Nah, otomatis akan berubah secara serempak. Hyperlinknya hilang. Demikian guys ya. Semoga bermanfaat. Guys, demikian video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.